Mario mau akan nikah ulang. Yes, 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 yes. Info vitamin untuk bunda-bunda semuanya. Jadi untuk episode selanjutnya ini akan ada 3 informasi vitamin go bunda-bunda pecinta sinetron tertawan hati. Yang pertama, setelah Pak Mario pergi dari rumah Alisa, si nenek lampir itu, Dekne langsung pulang dan mengatakan segalanya. Nek, Dekne Pak Mario cuma ngeternotok. Alia langsung seneng, tapi senengnya mong leng sameleng sementok ta bun. Itu baru yang pertama. Terus sing nomor loro iki bun luweh luar biasa, dikarenakan di pagi harinya esuke kui Pak Mario karo Alia entuk undangan ning acara sekolahane Sanas karo Vano ning kono olahraga bun. Wuh, iki budak-budak kudu nyiapno minum. Engko bengi nek pringas nih, nek guyu-guyu ojo ngasih untune garing terus sampai meritili. Soale pas acara lari tapi berpasangan kae to, kaki Pak Mario karo Alia ditaleni kuwi yo nek banter-banter otomatis kan tiba to. Nah pas tiba kuwi langsung dicekel Pak Mario. Si Alia langsung klengsam dong. Waduh. Terus vitamin nomor loro itu Pak Mario kembali lagi menegaskan kepada ibu nih karo keluargane. Keluargane si amare iku jan jengkel kaget delok wong is rasane jengkel sik. tinggal bro. Tapi di sini Pak Mario dengan tegas akan melakukan anu nikah ulang. Waduh, alhamdulillah bunda-bunda iki wis do ngonteni. Apa subscriber Pak Agus iki wis do. Kapan iki semuanya terbongkar Pak Agus? Wis do. Dus gemes selak nikah ulang. Selak terbongkar semuanya. Wis bener-bener dinanti-nantikan. Kok bengi agek anu bun, agek nyatakno maneh. Urung langsung anune, urung langsung apa kuwi nikah ulange. Kan proses juga kok kemarin mesti sekno dramane maneh. Ya toh. Lanjut ke vitamin nomor 3. Ya, vitamin nomor 3 ini kita akan menyaksikan bagaimana nenek lampir padahal ayu nevol alindut ayu Afifa di sini sebagai Alisa. Dek nih akan ngamuk karena merasa kalah, karena ternyata Alia tidak mau manut begitu saja karundi nih. Manut karo ndene dikon selak lunga. Malah ndene ditantangi, "Nek wani ngomong karo Pak Mario, nek si Alia kuwi nek teko ning omah kuwi mergo nggo ngijoli ndene. Mergo dia disuruh dan dipaksa serta dijebak oleh si Alisa." Jadi untuk episode nanti malam ini benar-benar seru, mendebarkan dan juga ngeri-ngeri sedap. Jadi bunda-bunda jangan lupa saksikan sinetron tertawan hati malam ini jam 20. Nek bengi Pak Agus ra kelewatan. Soale jadwal pertama jam 20 lewat 15. Jebule metune jam 20. Saiki arep jam 20 kurang 5 menit Pak Agus wis standby. Oh ya bun, sedikit promo. Tinggal bro, sedikit promo. Bagi bunda-bunda yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe agar bunda-bunda tidak tertinggal semua informasi mengenai tertawan hati, baik yang di depan layar ataupun yang di belakang layar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti siang di Alur Cerita.